kabar perceraian Gading Marten dan Gisela Anastasia membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya, selama Gading Marten dan Gisel menikah 5 tahun, keduanya tampak harmonis dan bahagia. Sebelum terungkap ke publik, kabar perceraian tersebut juga sudah sampai ke telinga keluarga Gading Marten. Aktor senior Roy Marten tak bisa berbuat apa-apa lagi dengan rumah tangga anaknya Gading Marten. Roy Marten awalnya kaget dengan keputusan Gisela Anastasia menggugat cerai Gading Marten. Namun, ia tahu masalah rumah tangga anaknya sudah terlampau jauh. Roy Marten akhirnya menyerah dan mengiyakan keduanya proses cerai. Langkahnya sudah jauh, sudah 1,5 tahun, cekcok. Ternyata, cerita Roy Marten kepada Great ID di kediamannya kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 24 bulan 11 tahun 2018. Gisela sempat mengakui jika masalah rumah tangganya hanya diketahui ia dan suaminya. Ia tidak pernah membuka masalahnya pada orang lain, termasuk keluarganya. Tak ayal jika Roy Marten baru mengetahui semuanya telah kepalang tanggung. Masalah keduanya sudah terlanjur besar, dan berakhir di pengadilan. Kita akan tahu baru ujungnya, tapi kan jalannya sudah panjang, pungkasnya.